Video gerombolan monyet memasuki area perumahan di desa Sungai Sipai, kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini viral di media sosial setelah diunggah oleh seorang warga. Gerombolan monyet ini masuk ke area salah satu perumahan di perbatasan desa Cinde Alus dan desa Sungai Sipai, Martapura sejak dua hari terakhir. Meski tidak menyerang warga, namun gerombolan monyet-monyet liar ini sempat membuat warga ketakutan dan memilih mengunci pintu serta jendela rumah mereka. Sejak dua hari terakhir, monyet-monyet yang menurut keterangan warga memang memiliki habitat di samping perumahan ini baru kali ini turun ke permukiman warga dengan jumlah yang cukup banyak. Keadaan ini sangat mengganggu gitu loh. Apalagi pas lagi turun banyak, hampir ratusan apa-apa buahan yang ada di sekitar habis dimakan. Dan juga kalau sudah yang lain, sampah pun dihambur-hamburkannya. Ini mereporkan yang tua-tua untuk membersihkannya. Meski sering melihat beberapa di sekitar tembok pembatas perumahan, namun biasanya hanya beberapa ekor monyet yang terlihat, berbeda dengan yang terjadi dua hari terakhir ini. Hingga kini warga masih kebingungan kemana mesti melaporkan kejadian ini agar gerombolan monyet-monyet ini tak lagi masuk ke daerah permukiman mereka. Dedi Junaidi Kompas TV Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.